Assalamualaikum. Saya lihat di dalam rumah ada 3 orang. Silakan keluar. Ibu Sri yang mana? Ibu sendiri. Berarti ibu yang dekat saya. Ibu yang ini di sebelah sana. Bertiga lagi sedang apa di dalam rumah, Bu? Sedang nonton TV. Emang tiap hari kegiatan tiap sorenya nonton TV? Ya pulang kerja gitu, Pak. Istirahat, gitu. Ya. Tolong dijelaskan, Bu. Saya ingin tahu apa pekerjaan Ibu, berapa pendapatannya, anak ada berapa, dan tiap anak kegiatannya ngapain aja setiap harinya. Impitan Ibu, apa yang paling mendesak? Jelaskan dari pekerjaan Ibu. Saya tiap hari kerja rumah tangga, Pak. Ya. Sebulan 1,5 juta. Buat bayar kontrakan 500. Ya. Buat sekolah bocah. Ya, gitu, Pak. Ya ada kendala, ya masih ada ini bocah kemarin PKL, saya masih punya utang sama orang. Anak ada berapa? 3. 3? Iya. Ini anak semua dua-duanya? Iya, dan satu tahu lagi main, ini nomor satu. Nomor yang satu, lagi pergi. Anak ini masih sekolah? Ini sekolah PKL, Pak. Ada masalah tidak dengan uang sekolahnya, Bu? Ya ada tunggakan nih, Pak, mau PKL ke... Udah 2 hari belum bisa bayar, saya punya utang 500. Terus saya, anak saya punya utang sama bosnya bayar rumah ini kontrakan 500, Pak. Coba. Nama kamu siapa? Rupiat. Coba, maaf. Rupiat. Emang seperti ini Bu cara ngomongnya? Ya, gitu, Pak. Apa yang terjadi dengan dia? Sakit panas disuntik katanya, saya nggak ngerti. Jadi dimulai dari di saat dia umur 5 tahun, disuntik, maksudnya dalam rangka apa disuntik? Ya tadinya disuntik tuh, sakit panas disuntik, saya nggak tahu gitu Pak, jadinya kayak begini. Kamu sudah umur berapa? 30, umur berapa? 37. Ngomongnya juga begini Pak, nggak jelas gitu. Nggak jelas ya? Iya Pak. Itu saya lihat di bibirnya banyak sekali air sampai ke hijabnya, Bu. Apa memang seperti ini dia setiap harinya? Iya, keadaannya emang begitu, Bapak. Jadi masih suka ngeces ya? Iya, emang keadaan begitu, Pak. Maaf. Tidak apa-apa, Bu. Iya. Gimana perasaan Ibu nih mempunyai anak yang bisa dikatakan kurang beruntung? Iya, pengennya. Kita menyadari, Pak, emang punya anak kayak begini, keadaan kita kayak begini, ya kita bersyukur aja gitu, Pak. Ya kita mohon sama Allah gitu, mudah-mudahan biar bagaimana. Anak Ibu ini pasti ada yang mau disampaikan pada Yang Maha Kuasa, makanya Ibu dititipkan anak seperti ini. Itu, mudah-mudahan ini adalah sebuah ladang rezeki Ibu ya. Ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga ya. Kenapa Ibu harus banting tulang seperti itu? Ya bagaimana, anak banyak Pak, hidupnya anak banyak ya. Bagaimana caranya, yang penting dapat rezeki, dapat makan sehari-hari bocah gitu. Suami kemana? Udah tinggal ke saya, udah 13 tahun Pak. Alasannya Ibu berpisah, saya boleh tahu nggak? Ya bagaimana, udah nggak kuat menerima beban gitu Pak, daripada kita sakit hati terus, ya udah pisah aja Pak. Apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Kok Ibu bisa bilang sakit hati? Ya dibeda-bedakan sama-sama perempuan, saya dibanding-bandingkan begitu. Saya tidak mau Pak, mendingan saya pisah aja. Dibanding-bandingkan dengan siapa? Sama cewek lain. Seperti itu? Iya. Jadi jika setiap ada pertengkaran dalam rumah, Ibu dibandingkan dengan wanita lain? Iya, begitulah ceritanya, Pak. Atas dasar apa dia melakukan itu, Bu? Ya, kurang tahu, Pak. Memang namanya laki, mau ya bagaimana ya? Suami gimana? Termasuk pribadi yang baik atau tidak? Iya, kan baik kali, Pak. Kali baik? Yang namanya kali baik berarti Ibu ada keraguan. Ya, kalau buat saya mau nggak baik, Pak. Seperti apa, Bu, sifat suami? Nggak mau kerja, pengennya ngerong-rong saya baik, gitu, Pak. Iya. Apa-apa saya minta duit, ini duit, gitu, baik, Pak. Minta duit untuk apa biasanya? Ya, kurang tahu, Pak.
lah kalau ngasih duit sekian, katanya. Kembaliin, katanya. Ibu kecewa tidak mempunyai suami seperti itu? Ya, kecewa banget, Pak. Kecewa ya? Sayangnya. Harapan ibu apa sekarang? Ya, kalau punya rezeki pengen dagang gitu, Pak. Pengen, kalau punya modal pengen dagang. Lagi dulu juga dagang terus, Pak, saya mau. Tapi modal habis. Buat sekolah bocah bisa makan sehari-hari juga. Habis lagi, baik. Sukses itu sebenarnya mudah sekali digapai, Bu. Tergantung dari pola pikirnya, ya. Jika polanya sudah terbentuk dalam pikiran ibu saat ini, mau sukses seperti apa itu ibu yang menentukan. Jadi saya tahu yang terbaik untuk Ibu Sri, ya. Ajudan. Ibu Sri harus bangkit, harus maju, harus mempunyai usaha. Jangan bekerja untuk uang. Tapi bekerjalah untuk belajar, Bu. Ibu setuju? Ya, saya ucapkan Ibu selamat. Bisa lihat saya. Ibu mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Ingat kata-kata saya yang tadi, iya. Sukses gampang digapai jika sudah terbentuk dalam pikiran ibu. Iya. Ya. Iya, Pak. Jadi saya mau uang ini ibu harus pakai untuk kepentingan yang paling penting. Iya. Dipakai untuk modal usaha. Jangan beli barang untuk keperluan yang konsumtif. Saya mau setelah pertemuan kita ini, ibu ada perubahan dalam hidup. Amin, ya Allah. Intinya, tiba-tiba bos tempatnya enggak apa-apa, kita pegang tempat aja. Bisa tolong diceritakan apa yang terjadi sama anak ibu? Oh, biasa dia mah kaget begitu, Pak. Biasa kalau kaget, walaupun halnya sepele pun juga seperti itu kagetnya. Iya, kalau lagi an sama adiknya, kakaknya juga begitu, suka tek gitu. Ibu tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Karena ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Dia akan bantu supaya ibu tidak membuang-buang waktu di pasar. Dan ibu juga dijaga oleh satu anggota Brimob di belakang saya, Bapak Rexy. Pasti ibu akan aman selama berbelanja. Ibu sudah siap? Siap. Anaknya ada yang mau dititip tidak sama ibunya nih? Ibunya mau belanja? Seragam sekolah. Ya, utamakan kepentingan anak dulu ya, Bu. Kepentingan anak, usaha, baru sisanya untuk sehari-hari. Ya? Baik, kalau gitu langsung saya hitung dari 1, 2. Tiga, ibu saya tanya. Bu, mau kemana, Bu? Pasar mana, Bu? Pasar Saro. Ayo, Bu. Bayar, Bu. Bayar, Pak. Iya, makasih, Pak. Yuk, Kak. Berangkat yuk. Bu, iya, Pak, beli. Sudah kok. Iya, Pak, sudah.
Habis beli kasur, saya lari lagi beli sembako, beli telur, beli gula, beli minyak, kopi. Saya beli sembako sama anu persiapan dagang sama persiapan di rumah. Ya maksudnya aja telur, gula putih, kopi, totalnya 1.520.000. Lagi super hebat, mantap. Abu, berapa? Cepat. Abangnya noise tapi nggak kelihatan. Gimana sih? 1.526. 1.520 aja ya, penting ya. Udahlah bang, biar barokah ya. Maaf ya bu, maaf ya bu. 1.500.000. Balikin berarti. Balikin 70.000. Ayo Pak, buruan. Bang, buruan. Bang, cepet Bang. Cepet, bang. Kembalinya Iya, cepet. Buruan. 80.000. Cepet. Buat tadi beli apa? Hah? Beras ya? Beras. Iya, berasnya di mana ya? Beras di mana yang murah yang bagus? Oh, tinggal samping ya. Ayo Bu, kabur Bu. Beli beras Bu. Mana mana? Waktunya sampai bingung sampai penuh-penuh gimana gitu. Kalau kaget gimana? Tap banget. Yang 275 aja yang telepon. Bang mana buruan deh. Ini udah ada. Ya udah buruan. Berapa? Ya. Cepat. Cepat juga. 40.000 nya potong gajinya buat orang. Bang, waktu habis. Cepat. Lu lama banget di sini udah. 60. Ya makasih. Ibu mau beli apa? Beli seragam lagi. Seragam. Oh, cepet bang. Iya pak bu. Cepet seragam. Seragam di mana seragam? Seragam. Hati-hati bu. Seragam. Baret mobilnya orang nih. Saya habis beli kompor, saya lari lagi beli seragam. Mana? Sini. Mana ya, Pak? Waktu tinggal 11 menit. Mana? Mana seragam aja? Waktu tinggal 2 menit. Ya. Ini berapa? Ya, cepetan. Ya udah ini ya Bu ya. 2.160.000. Berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 3 juta. Ini 3 juta. 2 juta. 2 juta, 2 juta. Ya, tinggal 2 juta 10 ribu. Kan, ayo loko. Cepetan ini loh. Ya, diganti ya. Iya. Pakai yang itu aja ya. Iya, iya. Udah, yang mana kan? Oke, orang lagi nggak nyangka-nyangka tiba-tiba masuk kok. Iya. Rame-rame lagi. Buang kaget, biar makin sukses lagi, biar bikin orang kaget lagi, biar makin oke lagi nih. Dek, bang, dah, hitung dulu, buruan, waktunya 26. Ibu beli apa saja? Beli lemari, beli kulkas, beli kasur, beli beras, Pak, sembako, kulkas apa? Mie, gas. Terus? Magicom. Terus apa? Ya alat peralatan anak saya sekolah. Buku, seragam, sepatu, modal nasi uduk. Mau jualan nasi uduk kita. Jadi Ibu ingin berdagang nasi uduk ya? Iya. Saya juga lihat nih Ibu beli beras sampai 4 kilo nih sangat jarang terjadi Bu dalam program Uang Kaget. Iya. Biasanya 3, tapi Ibu bisa beli 4. Iya. Sangat bagus sekali. Dan uangnya cukup Bu? Habis. Habis malah? Iya. Bagus sekali. Sehabis-habisnya uang, tapi Ibu ada beli emas tidak? Beli emas Pak. Coba lihat. Beli emas. 6 gram. 6 gram berapa karat? 24. Ini gelang ya? Iya. Untuk apa dan buat siapa Ibu beli ini? Buat saya, Pak. Buat jaga-jaga? Iya. Ibu berencana mau dagang nasi uduk di mana memangnya? Di situ depan. Di jalan utama ini? Iya. Bukan di depan rumah tadi, bukan? Iya, Pak. Situ udah ada yang aku. Oh, iya. Ada tidak, Bu, barang-barang yang belum sempat terbeli? Padahal kan uangnya Ibu berhasil dihabiskan. Iya. Ada nggak yang belum sempat terbeli? Kayaknya udah semua, Pak. Udah semua? Udah. Yang saya nggak ada, saya udah beli semua. Buat anak-anak, tas? Ya, tas udah nih, sepatu, buku, seragam, udah. Ya. Waktu yang saya kasih kan tidak lama ya, Bu? Iya. Hanya 33 menit. Iya. Ada tidak kesan-kesannya? Alhamdulillah banget, Pak. Iya. Ibu, kan sudah lama sendiri nih. Iya. Kenapa Ibu tidak mencari pasangan? Enggak, Pak. Alasannya? Kita hidup begini aja lah. Nggak apa-apa, kita udah cukup gini aja lah. Ya tadinya juga sempat saya nikah sama itu, nggak ada umur, baru 3 bulan meninggal, ya udah gitu aja lah. Jadi Ibu tidak mau menikah lagi ceritanya? Enggak. Cukup hidup, ramai hidup anak saya doang, Pak. Tapi kan anak-anak butuh kasih sayang seorang ayah. Bagaimana, ya, Bu? Bapaknya masih ada, udah biar kalau kangen ke sono gitu. Saya sering kali bertemu dengan target, kalau saya tanya kenapa Ibu belum ada usaha, pasti dibilangnya tidak ada modal. Iya, emang begitu. Pasti seperti itu, Bu, ya, solusinya, iya, ya. Iya, emang. Pasti masalahnya adalah tidak ada modal. Iya. Oke. Jadi barang jalan nggak bisa. Oke, kalau gitu saya kasih perumpamaan ya. Dengkul Ibu mau nggak saya bayarin 500 juta? Mau nggak? Nggak mau kan pasti jawabannya? Nggak mau. Nah, ya itu dia. Ibu punya dengkul 2. Berarti modal Ibu sudah punya 1 miliar. Iya. Karena Ibu tidak mau menjual dengkulnya. Iya. Jadi sebenarnya dengkul ini adalah niat, Bu. Niat, niat yang kuat untuk maju, ya. Walaupun tidak ada modal, pasti bisa bangkit. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya? Ya. Kalau begitu, saya pamit. Sampai bertemu lagi dan kesempatan. Ya.